Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Hero. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara menonaktifkan komentar pada postingan Facebook. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Facebook dan saya menggunakan aplikasi Facebook biasa, dan di sini bisa kalian lihat bahwa saya sudah membuat status yang akan saya gunakan sebagai contoh pada tutorial kali ini. Oke, langsung saja biar lebih mudah, di sini saya pergi ke profil akun Facebook saya dan di sini ada status terbaru saya. Langkah selanjutnya untuk menonaktifkan komentar pada postingan Facebook saya, silahkan tekan titik tiga yang ada di pojok kanan postingan atau status Facebook kalian. Selanjutnya di sini ada pilihan siapa yang bisa mengomentari postingan Anda. Maka silahkan kalian tekan. Lalu di sini pilih saja yang paling bawah, yaitu profil dan halaman yang Anda sebut. Lalu tekan tombol selesai. Nah, karena di sini tidak ada yang saya sebut, maka tidak ada yang bisa mengomentari postingan saya kecuali saya sendiri. Nah, oke, sebelum saya mengetes pada akun Facebook lainnya, bagi teman-teman yang postingannya di Facebook tidak ada tombol siapa yang bisa mengomentari postingan Anda, untuk cara mengatasinya, pada saat kalian membuat status Facebook, pastikan di sini ditujukan untuk publik ya. Nah, seperti ini. Jika kalian menunjukkan untuk teman, maka untuk tombol tadi tidak akan muncul. Seperti ini, saya contohkan. Nah, oke. Yang ini ditujukan untuk teman dan ini ditujukan untuk publik ya. Kita coba cek. Nah, tidak ada tombol seperti siapa yang bisa mengomentari postingan Anda. Jadi kuncinya ada di sini untuk mengatasi status teman-teman yang tidak ada tombol siapa yang bisa mengomentari postingan Anda. Oke, seperti itu. Sekarang saya cek pada akun Facebook saya yang satunya ini untuk melihat apakah postingan ini benar-benar tidak bisa dikomentari. Nah, di sini saya sudah langsung menuju ke akun Facebook saya yang ini. Saya refresh dulu agar postingan terbarunya muncul. Nah, ini yang Selamat Sore Indonesia ini tidak ada tombol komentar, sedangkan yang status terbaru ini ada tombol komentar di sini. Bisa kalian lihat ya. Oke, jadi seperti itulah video kali ini tentang bagaimana cara menonaktifkan komentar pada postingan Facebook. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.